Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Seperti biasa ya, jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai ya. Shadow Band masih berterusan dan sertai Telegram saya, jangan lupa Telegram Regi Jesse Rita Udin, dan share juga link Telegram bersama rakan-rakan anda. Banyak pengumuman akan saya buat di sana. Baik, jika siaran terganggu seperti lazimnya berlaku kepada saya, jangan ke mana-mana, tunggu bila gangguan itu tamat, kita bersambung ya. So hari ini saya ada dua pendedahan. Satu berkait dengan perkara berhubung dengan Bersatu, Parti Bersatu. Satu lagi berkait dengan UMNO. So saya akan buat dalam live berasingan. So babak UMNO ni saya akan buat dalam live selepas ini, mungkin later ya. UMNO dah bergolak tak teruk ya, kritikal ya. Dan kita mula dengan Bersatu. So saya pun dah beritahu, setakat yang saya maklum sekarang ni Anwar tidak ada majoriti. Itu setakat yang saya maklum. Jadi ada sejumlah SD yang tidak memihak kepada Anwar, dan jumlahnya merangkumi satu majoriti selesa. Setakat yang saya maklum, belum ada retraction SD, maknanya SD yang menarik balik SD sebelumnya, setakat yang saya maklum. Dan kemudian kita pun tahu ada ura-ura akan berlaku pengumuman sebelum Al Sultan Abdullah dulu tempoh tuanku sebagai agung tamat. Tetapi kita lihat ianya tidak berlaku. Dan kemudian saya dedahkan, ini bukannya berpunca daripada UMNO ataupun mana-mana pihak, tetapi ianya berpunca hanya dari Bersatu. Dan sebabnya 2-3 pemimpin Bersatu, saya silap dulu saya kata 2-3 MP, salah seorang daripadanya bukan MP. So 2-3 pemimpin daripada Bersatu lah punca segalanya jadi dalca, kerana tindak tanduk pemimpin ini membayangkan ada rasa tidak puas hati dan mungkin berlaku kecelaruan. Jadi saya berpendapat, saya tidak pasti, tapi saya berpendapat yang di-Pertuan Agong semestinya lihat, kalau ada masalah sebegini dan kerajaan bertukar, tidak ada jaminan kerajaan itu akan stabil ya. So itu adalah antara sebab yang saya boleh bayangkan mengapa tidak berlaku pengumuman menerusi SD dan sebagainya. Okay, so itu saya dah jelaskan banyak kali. Dan saya pun dah jelaskan. Okay, anyway, I think kita ringkaskan. So itu saya dah jelaskan. Now, satu persetujuan sebenarnya sudah dicapai. Tak perlu simpan lagi lah. Tak perlu simpan lagi. Bahawasanya calon PM 11 sebenarnya adalah Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Now, bagi pihak saya, saya dah beritahu siapa-siapa jadi PM asalkan bukannya Kem Anwar, Kem Zahid mahupun siapa-siapa berkait dengan DAP, saya akan sokong padu. Tetapi pendapat peribadi saya dari awal memang adalah Datuk Seri Hamzah Zainuddin, kerana bersesuaian dengan zaman yang ada sekarang, keadaan sekarang ni. Dan juga saya percaya, saya tidak tahu sebab saya tidak berjumpa dengan Tun Mahathir kebelakangan ini, tapi saya percaya Tun pun akan setuju. Bagaimanapun, benda ni menyebabkan rasa tidak puas hati di kalangan 2-3 pemimpin ini, khususnya dua pemimpin. Now, sebenarnya tak ada siapa-siapa boleh salahkan konsensus bahawa Hamzah lah jadi PM, calon PM 11, sebab Muhyiddin Yassin mengumumkan tidak akan pertahankan jawatan presiden dan memberi gambaran bahawa beliau tidak akan aktif, begitu aktif selepas pemilihan parti. Jadi atas dasar itulah persetujuan dicapai bahawa Hamzah akan jadi calon PM. Nah, ini saya cerita terbuka ya, saya cerita terus ya, tak mau berselindung ya. So tetapi apabila Muhyiddin membuat U-turn, kemudian ada pula harapan di kalangan 1-2 pemimpin sana sini bahawa mungkin Muhyiddin dicalonkan. Itu setakat pemahaman saya. So mungkin ini adalah antara sebab berlakunya gangguan disebabkan dua, khususnya dua pemimpin dalam Bersatu. Inilah disyaki puncanya. Alright. So anyway, kemudian
Saitro pula yang berkait dengan pemimpin ini sedang mewar-warkan berita palsu, kononnya Hamzah ulang-alik dari PMO. Okey, memberi gambaran bahawa Hamzah sedang cari jawatan dalam dari kerajaan. So fitnah ini dibuat kerana terbongkar bahawa ada dua tiga pemimpin dalam Bersatu yang tak puas hati dengan Hamzah, yang telah sebenarnya membantutkan apa yang mungkin adalah satu perubahan kerajaan menerusi SD. Mungkinlah, sebab saya tak boleh tahu apakah pertimbangan tuanku dulu, itu saya tak boleh tahu. So mungkinlah. So anyway, so bila dah terbongkar, saya tak tahu, mungkin menerusi pembongkaran saya atau orang lain. Tetapi bila terbongkar, maka dan kemudian keluar satu laporan FMT yang mendakwa ada sumber memberitahu ada seorang pemimpin Bersatu keluar masuk PMO dan sebagainya, ya, FMT yang laporkan. Kemudian di media sosial diwar-warkan berita palsu, kononnya pemimpin itu adalah Hamzah. So hari ini saya nak jelaskan sejelas-jelas mungkin pemimpin yang keluar masuk PMO itu bukan Hamzah. Hamzah Zainuddin bersama dengan PAS, bersama dengan UMNO, semuanya dah satu jadi satu kumpulan Bersatu, sekutu. Ya, memang setiakawannya erat, memang tidak ada cacat celanya. Cacat cela yang ada adalah disebabkan dua tiga pemimpin Bersatu. Yang keluar masuk PMO adalah di kalangan dua tiga pemimpin Bersatu itu. Tetapi sebelum apa-apa, anda perlu tanyalah FMT, sebab FMT dedah tapi dia tak beritahu nama. So better tanya FMT, rujuk balik sumber tu, siapa pemimpin yang keluar masuk PMO. Yeah, but it's not Hamzah. So anda tengok di kalangan pemimpin-pemimpin Bersatu pun ada fitnah memfitnah, kononnya dia ni dia tu. Basically dua tiga pemimpin ini hendak menjatuhkan Hamzah, dan merekalah yang menjadikan segalanya dalca. Bukan UMNO, bukan PAS, bukan siapa-siapa, tetapi dua tiga pemimpin ini, khususnya dua orang. Okay. So anyway, ini tidak mengubah apa-apa. Bagi saya mudah aja. Sudah tiba masanya kita tak mau dengar semua cerita ni. Kalau MP-MP semuanya boleh membuat sidang media dan membuat pengumuman, ataupun membuat usul tidak percaya di parlimen bila parlimen bersidang bulan ni. Kalau tidak, kita tutup buku. Okay. Now, dalam live yang akan datang, saya akan ceritakan pula satu pergolakan yang teruk yang sedang berlaku dalam UMNO. Okay? So, sehingga kita berjumpa nanti. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.